Oke, sobat YouTube, jumpa lagi dengan T9 Reaction. Kita kali ini membahas film terbaru Avengers End of Game. Kita yang telah menyaksikan film End of Game ini, ada satu pertanyaan, yaitu bagaimana Captain America bisa mengangkat kapak daripada Thor, Mjolnir dan Tom Breaker. Oke, sobat YouTube, kalau menurut pendapat saya, ini akibat dari Captain America berhasil mencuri Mind Stone atau tongkat Loki, mana ketika Captain America balik masuk dalam mesin waktu, hingga ketika dia mencuri tongkat Loki ini, hingga dia bisa menggunakan tongkat Loki ini, dan efeknya daripada dia menggunakan tongkat Loki ini, hingga dia bisa juga menggunakan daripada kapak dan palu daripada Thor, God of Thunder. Oke, sobat itu, ini kita bisa saksikan bagaimana tongkat Loki ini. Ada Mind Stone, jika Mind Stone ini diubah menjadi Vision, Vision pun bisa mengangkat daripada. Inilah terjawab pertanyaan kenapa Captain America bisa mengangkat daripada palu daripada Thor, baik itu Mjolnir maupun Tom Breaker. Inilah pengaruh daripada efek dari ketika Captain America menggunakan tongkat Loki yang ada Mind Stone-nya. Oke, bagi sobat-sobat YouTube sekalian, jangan lupa bikin menurut pendapat kalian, tulis komen di bawah ini. Oke, jangan lupa guys, sobat YouTube, like, share dan subscribe channel saya hingga menuju 10.000 subscriber. Oke, terima kasih telah menonton.